mengkafirkan orang. Konspirasi serupa diulangi lagi di Baghdad tahun 1972, Kairo 1974, dan Damaskus 1976. Organisasinya yang sedang dinilai oleh undang-undang itu juga baru. Khilafah Islamnya adalah sesuatu yang hak. Jadi ini jalannya Allah membuat perjuangan kita semakin dahsyat. Jadi saya juga di sini yakin akan ada kemenangan hari berikutnya, Tan. Pasti. Kita yakini karena itu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa khilafah Islamnya pasti tegak. Dan saya mewakili dari pimpinan Gerakan 2019 Ganti Presiden menyatakan ikut mendukung penegakan khilafah. Jadi kita akan bersama-sama tahun 2019 insya Allah kita akan dapatkan pemimpin yang berpihak kepada Islam. Allahu Akbar. Sekaligus beliau ini pengurus persaudaraan alumni 212. Allahu Akbar. Bahwa sesungguhnya tuntutan dari teman-teman Hizbut Tahrir adalah hak setiap warga negara Indonesia, bahwa khilafah adalah solusi daripada kezaliman yang terjadi hari ini di dunia ini. Justru kami juga sedikit aneh dengan putusan hakim secara tidak langsung membiarkan sistem kapitalisme yang berlaku negara kesatuan Republik Indonesia yang justru bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi saya pikir, saya harap teman-teman di Hizbut Tahrir tetap berjuang dalam kesabaran. Amin. Tetap Amin. Ikhlas dalam berjuang. Amin. Semoga apa yang diceritakan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus